Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Marhaban ya Ramadan ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan puasa ya. Jadi saya mohon maaf karena saya mengucapkan selamat berpuasa ini tidak di hari pertama di bulan Ramadan ini karena memang kemarin belum sempat ya. Jadi untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Jadi di bulan puasa ini semoga kita semua dalam keadaan sehat tentunya ya. Dengan ibadah puasa tentunya Tuhan akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Dan teman-teman semua, tidak lengkap kalau cuma saya ngomong-ngomong aja. Jadi saya kasih stok buffet lemari hias terbaru. Jadi terbaru, masih ini mentahnya juga baru jadi ya. Ada dua model dan silakan dilihat. Ya, dilihat-lihat aja lah ya. Nanti kapan-kapan kalau misalkan udah butuh nanti bisa kebeli insyaallah ya. Jadi dan alhamdulillah ini lemari hias atau buffet ini sudah dipesan oleh salah satu dari pelanggan. Alhamdulillah. Dan tidak panjang dan lebar, monggo disaksikan ini buffetnya. Ya, jadi ini ya buffet atau lemari hiasnya, ada dua model baru. Saya katakan baru karena ukirannya nih beda. Dikatakan lemari Sima juga enggak, Nusantara juga enggak. Jadi memang modelnya ini baru. Lemari hias baru dan cantik 4 pintu. Dan lemari hias ini panjangnya 2,5 meter, jadi enggak 2 meter ya, jadi 2,5 meter, tingginya 240 cm, 4 pintu, nanti belakangnya cermin, raknya kaca 8 mm, pintunya juga kaca, dan ini custom dari pelanggan kita, monggo dilihat-lihat. Ya, siapa tahu nanti berminat bisa order nanti habis lebaran ya. Ya, oke. Dan saya akan perlihatkan ukirannya lebih detail, lebih dekat. Nah, ini ukiran bagian bawah kayak matahari ya, seperti ini. Dan tentunya ada ukiran bunga-bunganya sehingga lebih nampak bagus dan cantik. Oke, sekian. Lihat-lihat, terima kasih tentunya sudah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.